Wong patih nek patih anyar. Kuso wong iki anyar. Kose. Gede sih. Aku ki rada ngerti lho. Ageman sing mbok agem, sing mbok mbok aku ngerti lho. Lah kok ah, iya, aku tahu ngerti. Neng kapan wali? Apa jenengan iku susuran iku modho rupa kathah pasar kok. Lah podo ta pancen. Menika ageman pun kang rama kula pun pating kaldu. Sasampun kula menika damar ulang, putranipun Yung Palu pipakutan kali kang rama pating kaldu. Dadi kuwi iki putrane kakak Pandoro. Paman patih lo gede sing di kuoso saat lo ketok kejopahin lo kepatan tiang nah, perkara kuili ini mungkin sing ini ganti kok kue nganti menekoni kepatian dia nong jauh oh, niatkan ketarapan pulau di larang pulau tertinggi sempal hukum namun pulau kepingin nyerwati dalam kepatian sekalipun pulau faktus pejabat di dalam kepatian bahagai ini repot nek tali kekadangan dulur ben dulur damar ulang dulur kuwe paman tate lo ben nek gawean kuwe sora ono kula sakake kowe yo Gus kowe bali ning Paluwangga melu marang mbokku palupi kepatihan terus gak ono gawean menawi tekan sekabeh paman menawi tesake mboten wonten pakaryan kan kok dewa sepatu ora kok bali Tidak boleh. Ya, masuk pun enggak mau. Nah, ini satu nih,
ini jamrian mergo penjerane sing nyuwun kok ciloko piye lah kok boten ciloko romo nggih kalian jangan saya komite iku lho mbete mawon sami gegladi ta ya kamangka mboten mari tak pakno penjenengan waduh nek ngono iso-iso sumpah perkara itu tidak